Baik, alhamdulillah. Macam yang saya sangka tadilah, ya. Ramai yang dapat jawab dengan baik hukum pada perkataan ataupun sebahagian ayat yang saya colorkan ni. Ya bunayya rukam ma'ana. Baiklah tuan-tuan dan puan, jadi kat sini cara bacaannya saya share dulu cara baca . Cara bacanya adalah ya bunayya rukam. Daripada huruf kaf ni kita terus masuk pada mim bersabdu ni. Okey. Daripada kaf ni terus masuk pada mim bersabdu ni. Untuk huruf ba ni kita abaikan. Ba ni kita abaikan. Sebab apa? Mana pergi ba? Jadi huruf ba ni sebenarnya dia telah diidghamkan. Apa makna idgham? Masuk. Huruf ba ni dah dimasukkan ke kepada huruf mim. Okey. Macam mana boleh masuk ni? Jawapannya adalah kerana status bagi ataupun kita kata hubungan di antara dua huruf. Ba dengan mim ni dia punya status adalah huruf yang sama makhraj beza sifat. Sama makhraj beza sifat. Itu hubung kait ba dengan mim ni. Jadi namanya kita gelar dia tajanus. Okey. Tajanus. Sama makhraj beza sifat. Bila sebut tajanus ni makna dia daripada perkataan ni lah apa. Nak senang ingat, tumpuan ingat perkataan sejenis. Jadi sejenis, tajanus, janasa. Okey. Yang mana ianya sejenis dari sudut makhrajnya, sama dari sudut makhrajnya, beza dari sudut sifatnya. Jadi ba dengan mim ni makhraj dia sama, iaitu pada syafatain, dua bibir mulut yang dirapatkan, dua bibir yang dirapatkan, ba dengan mim ni. Jadi sebab tu disebut tajanus. Okey. Tajanus. Sama makhraj, beza sifat. Beza sifat ba dengan mim ni kita pun tahulah. Ba ni dia ada qalqalah, mim dia ada ghunnah. Kat situ pun saja kita boleh nampak perbezaan dia. Saya tak adalah nak kupas satu-satu sifat dia. Cuma dari sudut sifat-sifat utama pun kita boleh nampak dah kat sini. Jadi tuan-tuan dan puan, kewujudan sabdu pada mim ni adalah untuk menunjukkan idgham ba kepadanya. Saya ulang sekali lagi, kewujudan sabdu yang ada pada mim tu bukan sebab dia ada dua huruf . Bukan sebab dia ada dua huruf mim tu. Wujudnya sabdu pada mim adalah kerana nak memberi isyarat telah masuknya ba kepada mim. Dan kat sini kita gelar dia idgham kamil. Okey. Idgham kamil. Tajanus ni kalau kita sebut mutajanisain ni dia daripada bersatu geng lah tu. Okey, kalimah ni daripada satu geng lah. Mutajanisain. Okey, mutajanisain. Idgham mutajanisain. Saya ulang sekali lagi, nama hukum kat sini idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Dan kat sini idgham ini berlaku secara kamil tuan-puan. Bolehlah kita nak sebut idgham mutajanisain kamil. Kamil ni maksudnya sempurna. Nak bagi tahu apa yang sempurna ni adalah idgham. Proses masuk tu adalah secara sempurna. Ya bunayya rukam ma'ana. Ya bunayya rukam. Ya bunayya rukam kam ma'ana. Okey, dapat tak? Ya bunayya rukam ma'ana. Boleh ke? Jadi inilah hukum kat sini tuan-puan secara ringkas, ya bunayya rukam ma'ana. Kita baca ni secara dengung sempurna. Dengung mesti ada lah . Dengung ni mesti ada. Kam, kam. Untuk ba tu kita abaikan je. Abaikan makhraj dan sifat dia. Okey. Dia lenyap tu. Makhraj ba lenyap, sifat ba lenyap. Hanya fokus pada mim. Itulah kamil.
Ya bunayya rukam ma'ana. Boleh? Puan Nazina kata mutajanisain dan mutamasilan lebih mudah nampak. Mutaqaribain dan mutaba'idan payah sikit. Nak kena hafal. Untuk yang huruf taba'ud, kalau orang tak apa, ada kemampuan untuk hafal, silakan. Tak ada masalah. Ya? Tapi kalau rasa berat, abaikan saja pun tak apa. Hanya fokus pada tiga geng tu. Mutajanisain, mutaqaribain, mutamathilain. Mutamathilain tak ada masalah lah kan. Mutaqaribain, mutajanisain. Hanya perlu ingat dua ni je. Tapi kalau rajin, ada masa banyak kan. Ataupun memang minat nak menghafal, itu lebih baiklah. Masih dalam ingatan, alhamdulillah. Okey.